yang kami tunggu-tunggu, orang tua kami. Terima kasih Bapak. Pelayanan Bapak terhadap kami dengan adik-adik kami yang sekarang ada di Jawa Tengah, di Salatiga, dan di Semarang, luar biasa. Pertama saya lihat kau tersenyum, mapele sakaku, dan satra bisa, macam samu kenal kau. Yang manis, tapi bukan gula, kau macam beda. Kami terima kasih kepada Pak Ganjar karena selama adik-adik kami, selama kami di Semarang, di Salatiga, itu Pak Ganjar beliau turun melihat adik-adik, terlebih asrama Mimi kan ada lapar, beliau turun kasih turun beras, kasih turun makan. Dan itu fakta, kami tidak bisa balas itu, kebaikannya beliau. Dan itu kami waktu di Jawa, kami rasakan itu. Sampai sekarang kami pulang, adik-adik kita sampaikan itu. Maka kami ucapkan terima kasih Bapak. Kami dari orang tua menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Ganjar. Kami merasa dia beliau adalah orang tua yang patut dihargai, orang tua kami. Jadi anggap aja itu sama kami tinggal dengan orang tua di rumah, seperti itu. Saya salah satu alumni dari Kota Semarang, balik ke Papua tahun 2017. Kami di sana saling membaur dengan masyarakat di Jawa Tengah yang ada di sana. Kegiatan-kegiatan apa warga di situ ya, kami sangat ramah dengan mereka. Saya alumni SMU Santo Mikael Kaliwiru, tinggalnya di Kenung Mundu, 3 tahun selama SMA di Semarang. Masyarakat di sana ramah menerima kami. Cukup lama saya di Semarang, karena saya rasa betah. Semarang adalah rumah kami sendiri. Karena suasana Semarang, masyarakatnya sangat adem, sangat antusias kepada kami anak-anak Papua.